Pada kesempatan kali ini, saya mau mendonor sel ratu kepada kota yang tidak ada ratunya. Jadi, kota yang bawah itu, setelah pecah koloni, bisa dicek ternyata tidak ada ratunya. Ada kurang kontrol, akhirnya koloni pecah. Setelah pecah, ternyata yang ditinggal tidak ada ratunya. Jadi kita mencari sel ratu pada kotak yang mau pecah koloni. Kita coba buka kotak yang ini. Kotak yang ini ternyata juga ratunya mati. Jadi ini koloni ini membuat sel ratu untuk mengganti ratu yang mati. Sekarang kita angkat sisirannya, kita cari sel ratunya. Ini ada sel ratu ini. Satu. Ini satu, terus yang ini satu lagi ini. Tapi saya mau mengambil satu saja, yang ini. Ya, kita ambil satu sel ratu. Ini sudah tertutup, tinggal menunggu menetas. Kita kembalikan lagi. Sekarang kita lihat koloni yang mau kita donor sel ratu. Ini kotaknya. Tadi saya cek sama saya kurangi lebah jantannya ini. Kita buka dulu kotaknya. Ini karena kurang pengecekan, ini ternyata koloni pecah tidak ketahuan. Sekarang kita tempel dulu sel ratunya. Tapi saya cek sampai lama ternyata nggak ada ratunya. Yang ada itu drone banyak sekali. Kita tempel dulu sel ratunya ini. Ini kita tempel di sini, kita panasin sedikit pakai api. Ya. Sekarang kita pasang ke tempatnya. Ya. Ini sel ratunya telah ditempel, kita pasang ke kotaknya.
dengan kita donor sel ratu, semoga bisa menetas dengan sempurna dan koloni bisa aktif kembali. Nanti kita cek kira-kira 10 hari apakah ratu sudah menetas atau belum. Sekarang kita tutup. Ya, demikian cara kita mendonor sel ratu pada koloni yang ratunya tidak ada. Terima kasih banyak.